saya Desi, masih di dapur saya. Hari ini saya akan mengajak Anda masak masakan yang sangat mudah dengan bahan yang mudah dicari, yaitu terong masak kecap. Dan bahannya adalah terong yang sudah dipotong seperti ini. Ya. Lalu di sini, wow, ada daun bawang, ada pete, ada tomat kuning, tomat merah, bawang putih. Ini ada ebi yang dicincang, kita ada cabai, dua macam cabai hijau, cabai merah. Oh, ada cabai rawit juga di sini. Dan tentunya kita butuh kecap manis. Sini ada kaldu, lalu ada lada dan juga ada garam. Di sini ada dua macam minyak yang sudah saya campur, minyak wijen dan minyak biasa. Dan tentunya kita akan pakai sedikit air. Yuk, kita mulai. Lalu kita akan tumis sebentar bawang merah dan bawang putihnya. Masukkan ebi atau udang kering. Ini sudah direndam, lalu dicincang kasar ya. Kemudian saya memasukkan terong. Kemudian kita akan menambahkan air. Berikutnya kita akan masukkan kecap manis. Kaldu, garam dan lada. Masukkan pete dan daun bawang serta cabai ya. Akan terakhir kita masukkan tomat untuk efek segarnya. Nah, ini sudah selesai. Gampang kan? Nah, ini dia terong masak kecap ya. Dapat bonusnya pete ya. Gampang sekali. Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk resep lengkap cek di